Shalom saudara, saya ada di Balikpapan dan saat ini saya ketemu dengan teman-teman dekat dari Yahya Waloni, ya, teman yang pernah sama-sama mabuk dan macam-macam, ya. Dan ada teman bahkan ada adiknya Yahya Waloni, ya. Jadi saya mau perkenalkan dulu satu-satu. Bapak siapa? Angel, teman dulu. Oke. Bapak adiknya Yahya Waloni. Panggilan biasa dipanggil Bang Yahya, adik. Ya, jadi ini adiknya Dobas. Dobas Waloni, ya. Ya. Lalu Pak, saya Agus Wangkai, bekas pernah dihubungin beliau untuk mendirikan sekolah teologi di Balikpapan tahun 2000-an. Ya. Oke, lalu ya, saya Erol Seputan, konconya beliau, konconya Yahya Waloni. Kalau masalah gati-gati ini. Gati-gati itu apa? Minum. Oh, minum. Oh, ya. Ini konco beratnya. Sebelum dan sesudah khotbah. Sebelum dan sesudah khotbah minum. Ya. Oke, ya teman-teman. Kalau saya friends, Pak. Jadi ini dengan teman-temannya Yahya semua dan besok kami akan ngobrol-ngobrol lebih dalam soal Yahya, ya. Oke. Dan semoga ini bisa mencerahkan saudara-saudara supaya tahu bahwa apakah yang dia omong itu benar atau hanya penipuan belaka. Sampai jumpa, tunggu video saya berikutnya. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya.